sambutan ini. Ini nasib baik kita anggap saya pengarah. Kerana Anu masa juga panggil nama Anu baru, Anu Ibrahim Sultan Kiram Sulu. Tapi orang tahu. Dia kata, oh, saya tak jumpa Sultan Kiram, saya jumpa Najib. Tengok kamu wakil-wakil yang sekarang ditangkap, yang dia kata pengarah. Itu bunding dia dengan Najib. Jangan ingat kalau saya buat macam dia orang ambil gambar video. Dan ini nama sah yang keluar langsung apa? Kemudian dia tuduh saya jumpa Nur Mishwari. Ha, ini saya jawab panjang. Saya kata saudara, saya besar sebagai pimpinan gerakan Islam ABI. Memang kerja saya jumpa pemimpin-pemimpin gerakan Islam Selatan Filipina, Selatan Thailand, Palestin. Saya bukan anak orang besar yang tak tahu, tak pernah campur benda ni. Pegang jawatan besar baru campur. Saya tak, saya di universiti memang saya campur, bergelumah dengan orang ini. Kali pertama saya ditangkap oleh polis tahun 71 ialah kerana saya bantah lawatan tanam titik kacau Perdana Menteri Thailand kerana masa itu pembunuhan ke atas orang Islam di Selatan Thailand. Itu cara dia besar. Dia kena tangkap 3 hari. Itu training 3 hari itu sebesar nah, dah pandai dah pergi 6 tahun lah. Nah, ya, jadi saya tak nafi saya jumpa. Tapi siapa dia Nur Mishwari? Dia Gubernur Mindanao dulu, Gubernur. Yang jemput dia datang ke Malaysia siapa? Mahathir. Yang salah, Anu. Yang biasa macam Manchester United kalah bola dengan Real Madrid. Anu salah. Sebab ya, ada alasan. Anu ni pandai. Dia kata sebabnya referee itu orang Turki. Ah, dan Anu punya hubungan Turki kuat. Jadi sudah tak ada isu. Isu dia apa? Isu dia saya nyanyi lagu tu yang tanya sama Najib. Jadi Sabah akan hilang. Bukti memang Anu nyanyi. Dia kata Sabah nak hilang. Memang hilang, nak pergi Filipina. Sudah dengar. Nyanyi, dia, nyanyi. Tak boleh ayah orang masa nyanyi. Tanya sama nyanyi apa sebabnya? Dijawab nyanyi sama nak hilang. Tu dengan saya main, ni nak ni, kau yang sibuk. Iya, tu nak nyanyi dulu. Tapi lagu tu saya tak kisah apa dah hilang, dia sambung. Sabah nak hilang, UMNO melayang, Najib jadi ketua pembangkang. Tapi tiga-tiga tak habis-habis, jadi miskin. Memang terjaya, tapi sudah tak apalah. Kita hadapi. Sebab tu saya kata, niat kita mesti baik. Iaitu, sebaik kita menang, jangan nak dendam. Sebab tu saya kata lepas, saya tak dendam. Saya maafkan. Tapi jangan lupa. Lupa ni tak bagus sebab pengalaman pahit itu, derita, harus menjadi pengajaran. Tok Wu nasihat saya lah. Dan saya, banyak tadi saya sebut baik. Orang kamu kena pukul setengah mati. Ditelanjangkan. Diukur. Makan di lokap paling baik. Pakaian paling busuk. Sakit tak boleh dirawat. Keluarga tak boleh jumpa. Hidup derita. Batin terseksa. Rasa dizalimi. Ya. Anak saya yang bongsu masa saya masuk penjara, kindergarten tadi Pak. Saya keluar penjara tingkatan satu. Ya. Ya. Jadi pertanyaan, Anu tahu ketika sini? Saya rasa. Tahu ketika sakit, dipukul dan dizalimi? Saya rasa. Tahu tu buku kita buat saya? Dia tak mau. Syukur, Alhamdulillah, dan kamu sehat. Dan terus berjuang dan istirahat. Bagus kamu maafkan. Jangan lupa. Supaya bila kamu ditakdirkan insya Allah tadbir negara ini, kamu kena ingat kisah ini.
supaya jangan ada anak Melayu, bukan anak Cina, anak India, anak Dayak derita, miskin, dizalimi seperti mana yang kamu alami. Politiknya apa? Politiknya adalah Tuhan jiwa. Kalau cakap, kita membela anak si orang miskin, projek ini, tapi dia tak ada rasa. Ini selalu saya sebut yang Mahatma Gandhi, ingat? Politics of conscience. Ya, dia mesti ketukkan hati. Ya. Sudah, saya sebut halangan ini sebagai peringatan kepada kita. Saya dah baca berucap 20 minit. Ada saya maki Najib? Ada saya maki Rosmah? Ada saya maki pemimpin AMNO? Cuba dengar selama dulu. Cuma dia bawa orang datang. Cerita kita, pribadi kita, anak dan sebagainya. Itu sahaja satu nilai. Kita nak angkat orang sebagai pemimpin. Mesti akhlak dia kena angkat. Mesti ada standard moral yang baik. Boleh bersyarah, boleh buat, boleh sentuh, boleh kritik. Kita Datuk Sri Najib pergi ke Kelantan. Pergi amaran ke Tuan Guru Aziz. Guru Aziz, ingat 7 dosa besar. Ustaz Najib itu dosa patut kita jumpa tubuh kita tubuh tolong nasihat macam mana kita tanya dia pergi jumpa suamiji. Suamiji, guruji, apa dosa? Jual jangan buat itu dosa. Takkan pula tak boleh. Ini memang pandai yang muslim ni memang tak boleh. Itu dia pergi tahu tubuh naik aziz, dia pergi amaran tentang dosa besar. Sudah jadi dari segi pahaman dan lemah saya, dia tak ada dia. Kemudian sudah, kalau salah budak-budak akan di situ, Datuk Sri Najib cakap je dosa besar, apa dia najis mukhallah? Ada kes dulu, ada basic knowledge kita as a Muslim tentang type of najis, tentang kekotoran. Basic, you must know. Dia fail. Budak tu tanya, dia tanya Muhyiddin minta dia. Kemudian nak pergi amaran kepada Tuan Guru Aziz. Saya pergi ke Tuan Guru Aziz, pergi lancar tapi apa ni, jentera dia raya PAS Kelantan, Tuan Guru ajak, mana pergi? Tuan Guru kata, macam apa dia tu? Dia mau kata, macam-macam kamu. Kita apa apa tu? Dia cakap serius. Macam-macam dia orang kata kat dia. Pasal masa majlis tu 10,000 orang kata. Dia duduk seba, pemuda UMNO duduk seba. Kata tu, macam mana dia 80 dia boleh kuat? Maka dia ambil dadah di kuda. Nanti dah. Dia nak kata sama ambil dadah di kuda. Saya tergelak tapi saya tutup dia. Dia cakap sini. Dia maka teramik pinta dan terkucuk. Dia mani. Ini boleh. Saya boleh cakap itu, saya tergelak. Saya potong. Kontrol. Gelak tu bukan kan. Gelak tu mana benda tu nonsense. Sampai macam itu. Mau hina orang. Sampai begitu sekali. Oh tahu, tapi anak orang kata, saya kata Mahathir, anak dia pegang syarikat Arab. You boleh google. Ini memang nyata dia beri 29 bilion, itu di announce dalam surat khabar semua. Ya, nama tu. Bukan elok pada dia. Jangan beli semua. Ini beza. Anak dia kekayaan 2.2 bilion ringgit. Itu Muzani dalam Forbes International. Jadi dengan sama dengan Anwar kita ada. Yang lain saya tahu saya tak sebut. Saya yang lupa, saya bos. Ya memang nanti saya bos dia dulu. Ya. Memang maksa lah. Memang tetapi kalau saya tak macam dia, saya tak guna majlis nak fitnah cerita-cerita yang saya tak dapat bukti macam itu. Ada, kita keluarkan. Tapi ini sampai sanggup dengan Tuan Guru Aziz. Nak bagi Tuan Guru Aziz yang menteri besar yang macam itu. 23 tahun menteri besar, sudah. Berapa tahun? 23 tahun. Ada bala? Ada. Ada tanah? Ada. Ada syarikat? Ada komisen debit? Ada lembu dicuri?
Ada. Nak banding macam mana? Tak setuju dia tak apa. Ah, saya tak setuju pendapat Tunggu Bin Aziz. Ini pembangunan kerana projek ini patut di sini dan projek. Tak apa. Tapi tu hina dia sebagai perasuah. Sebagai dadah. Ini memang biadab dan kurang ajar. Memang biadab tu. Orang ini. Saya tazkirah di Masjid Balik Pulau semalam. Imam jatuh kuasa masjid tu pun. Saya pergi. Gaya nak mula je, puh, lampu tutup. Kemudian mula dulu. Apa dia sudah? Maghrib tak datang. Dia tak datang masjid. Dia tu.